ini Allah yang nggak punya harga diri. Ya, Allahnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu, gitu Kak Silvia. Kak Silvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya. Saya berpikir begini Pak Prof, apa sih sangkut pautnya keimanannya orang Islam dengan selangkangannya si Baginda ini? Kok sangat diperhatikan sama Allah ini ya? Ikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatha belum tertangkap teman-teman. Dan sekarang muncul lagi penista agama yang baru, yang lebih parah lagi penistaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Semoga pihak kepolisian segera menjalankan tugasnya untuk memberi efek jera kepada para penista agama ini. Karena kalau tidak diberi efek jera, mereka akan merasa aman-aman saja dan akan terus bermunculan penista-penista yang baru. Contohnya seperti sekarang ini, Agatha belum tertangkap. Nah, muncul lagi yang baru nih, dan alhamdulillah sudah ada pihak ormas yang melaporkan penista agama ini teman-teman ya. Ini beritanya sudah keluar di liputan6.com. Ini tanggal 8 November 2024 ya beritanya. Ini baru banget nih berita. Judulnya Nabi Muhammad dituduh. Wah, ini tuduhannya. Astagfirullahalazim. Gempa ini adalah sebuah organisasi yang melaporkan penista agama ini ya. Gempa laporkan TikTokers Profesor Dr. Metatron ke Polda Jatim. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Dia membuat nama Profesor Dr. ini, apakah benar dia Profesor Dr. ya teman-teman ya? Kalau bukan, berarti ini juga bisa dianggap satu kebohongan gelar yang dia sematkan di akun TikToknya teman-teman ya. Ini pihak yang melaporkan. Alhamdulillah, kita sangat berterima kasih kepada ormas-ormas yang mengambil langkah hukum seperti ini untuk membela agama kita. Ya mau gimana lagi, memang langkah hukum yang bisa kita tempuh. Kalau misalnya umat Islam diserahkan sendiri ya, menangani sendiri, hukum diserahkan kepada umat Islam, ya tahulah teman-teman apa yang akan terjadi kepada penista-penista itu. Sekarang saya bacakan dulu beritanya. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penista agama dalam kurung gempa melaporkan nama TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA, pakai gelar LCMA segala ya, ke unit cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Menurut Basori Alwi, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA, namun juga melaporkan 3 nama kanal YouTube yang menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam dan ujaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran, yakni masing-masing bernama kanal YouTube Suara Kebenaran, Bless Me God, dan Sang Debaters. Nah, Sang Debaters ini yang suka ngumpulin donasi buat Rudy Simamora ini ya, Sang Debaters ini. Dia juga ikut dilaporkan di sini karena dianggap juga berperan dalam penistaan agama ini, teman-teman ya. Kalau melihat tayangan video dari kanal YouTube Suara Kebenaran, Bless Me God, dan Sang Debater, terlapor ini benar-benar ada niat jahat dengan membawa kitab suci Al-Quran sambil memelintir arti maupun tafsir Al-Quran. Ujar pemuda aktivis GP Ansor PAC Wonocolo Surabaya ini di Mapolda Jatim Kamis malam tanggal 7 bulan 11 tahun 2024. Alwi menambahkan selain itu TikTokers Profesor Dr. Metatron LCMA tersebut juga beberapa kali melontarkan kalimat dengan tuduhan dan fitnah serius kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narasi mereka begitu melukai saya sebagai umat Islam karena Nabi Muhammad dituduh dan difitnah berzina dengan pembantunya, berbuat asusila dan punya grup WhatsApp dengan Allah, ucapnya. Astagfirullahalazim. Apa-apaan mereka ini ya? Ya alhamdulillah ya, ada ormas yang turun untuk melaporkan mereka-mereka ini yang menistakan agama Islam. Saya akan tampilkan video hujatan mereka sebagai bukti pemberitaan ini benar bahwa mereka adalah penghina penista agama Islam, teman-teman. Coba simak video berikut ini. Ini Allah yang nggak punya harga diri. Ya, Allahnya membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu, gitu Kak Silvia. Kak Silvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya. Terus gitu kan ngambek nih si Aisyah sama si Hafsah.
lanjutkan lagi Pak Prof yang di ulti itu, mau diceraikan, ku ganti dengan janda dan gadis. Ayat 5 itu. Berikut ya. Parah ini paling parah. Dari ayat 4 aja Pak Ladu kita baca ya. Jika kamu berdua bertobat, siapa yang berdua di situ maksudnya? Aisyah dan Hafsah. Aisyah, ya. Aisyah sama Hafsah bertobat kepada Allah. Maksudnya kamu berdua diem aja gitu loh. Maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Jadi apa kebenaran yang dimaksud di sini adalah boleh memperkosa pembantu. Nah, demikian hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan TKI di Arab. Nah, dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan Nabi atas apa? Atas gosip tadi ya. Maka, nih lihat Allah mengulti lagi. Sungguh Allah menjadi pelindungnya. Nyanya siapa itu? Nabi Muhammad dan juga Jibril. Mak bodyguardnya nih ya. Nah, ini lapis satunya Allah, lapis duanya Jibril. Dan orang-orang mukmin yang baik. Jadi orang-orang yang pro kepada Muhammad. Ya. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolong. Ini saya bingung. Cuma gara-gara dua orang istri, yang satunya bocil, yang satunya nggak sekolah, ya, yang tadi dibohongin. Sampai harus berapa lapis nih, lihat. Lapis 1 Allah, ya, lapis 2 Jibril, lapis 3 mukmin yang baik. Lapis 4 malaikat. Ngeri. Cuma demi orang, dua orang, Kak. Kodamnya banyak ya. Ayat 5 Pak Ladu. Ya, ayat 5. Jika dia nabi, nah ini suatu ancaman nih. Karena di dalam hukumnya, hukum Islam, enggak boleh istrinya nabi itu kalau sudah diceraikan enggak boleh kawin lagi. Ya, jika dia Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, nomor punggung 25 menceraikan kamu, boleh jadi nih ya, Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, dari Hafsah dan Aisyah, perempuan-perempuan yang patuh dari Aisyah dan Hafsah, yang beriman dan yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda. Dan yang perawan. Anjay. Tahu aja ini si Allah ini. Oleh dia. Ngadi saja si Allah ini. Ganti sama yang janda gitu. Dan perawan. Ini adalah salah satu dalil bagaimana lagu dangdut itu tercipta. Oh ya. Kamu janda pilih yang mana? Perawan atau janda? Ini. Oh, udah mengerti sih, udah mengerti. Hmm. Kira-kira ada yang aku lebih-lebihkan nggak di situ Kak? Aku nggak tahu sih. Loh, jangan nggak tahu. Ya kalau secara membaca yang ini nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya. Kita lanjut ke pembahasan awal yaitu tadi di mana ya? Bahwa kita dimatikan untuk apa gitu ya? Oh langsung skip, nggak jadi ya bahasnya. Oh, ini tadi kan kata-kata itu manusia banyak yang nggak menyadari kesalahannya. Kan, awalnya di kan? Situ. Enggak kan itu kan Pak Prof. Jawabannya makanya nah, kesini ya. Kan. Iya dia bilang tadi. Betul, dia tadi yang ngajak kesini kok. Maksudnya dia berikan tadi ini bagindanya lagi hilaf. Iya calon. Bagindanya lagi hilaf. Teladan betul ya yang siapa ini membantu. Saya sih nggak ngeliat dari sudut pandang Nabi Muhammadnya, karena memang Nabi Muhammad itu sudah bawaan oroknya begini. Tapi saya ngelihat di mana harga diri Allahnya Kak Sylvia harus membela seekor burung di sini. Burung siapa? Karena emang sesayang itu Allah sama Nabi Muhammad. Sama burungnya. Kalau jujur nih, bukan Nabi Muhammad, sama burungnya yang dia sayang. Saya berpikir begini Pak Prof, apa sih sangkut pautnya keimanannya orang Islam dengan selangkangannya si baginda ini? Kok sangat diperhatikan sama Allah ini ya? Ya kan? Betul tidak? Karena Allah ini sangat memperhatikan selangkangan baginda ini. Dia harus menjamin selangkangan baginda ini supaya dia nyaman terus. Ada apa sebenarnya dengan faktor keimanan orang Islam sehingga harus dijadikan ayat? Lebih penting ayat ini melegalkan kegiatan seksual bagindanya
Nabinya orang Islam dibandingkan ayat sunat yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Video bukti penghinaan mereka kepada Rasulullah sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Ini bisa kita lihat beritanya dari iNews Surabaya ya. Judulnya ini, tuduhan zina terhadap Nabi Muhammad, TikTokers dilaporkan ke Polda Jatim. Nah, ini adalah bukti rekamannya yang diserahkan kepada pihak kepolisian, teman-teman. Sebagai bukti pelaporan, tim kuasa hukum pelapor menyerahkan rekaman video, printout nama channel YouTube, dan nama akun TikTok Profesor Dr. Metatron. Saya yakin sekali anggota kepolisian yang menyimak video ini, yang meneliti video ini, pun akan sakit hati, teman-teman, jika dia beragama Islam. Bayangin, Rasulullah dituduh seperti itu. Jangankan pihak kepolisian deh. Presiden kita yang beragama Islam ya, pejabat-pejabat kita yang beragama Islam, kalau simak video ini, ngelihat video ini, betapa kejinya mereka menghina Rasulullah pun juga akan sangat sakit hati. Semoga pihak kepolisian segera mengambil langkah hukum untuk memberi efek jera kepada orang-orang seperti ini. Saya mencoba cari akun-akun yang dilaporkan itu, teman-teman ya. Kan tadi Profesor Megatron ya, terus Suara Kebenaran, Bless Migat, dan Sang Debaters. Nah, akun-akun ini mulai menghilangkan jejak di sosial media. Ada yang dirubah namanya, bahkan ada yang menghapus akunnya. Contohnya channel Bless Migat nih ya. Ini awalnya namanya Bless Migat, tapi dirubah jadi Jagurdut Channel. Saya mengamati channel ini setidaknya dalam 15 menit yang lalu sudah berganti-ganti nama. Sekitar 2-3 kali ganti nama. Kelihatan panik banget nih orang ya yang punya channel ini. Dan terlihat masih ada sih videonya yang tersisa yang memperlihatkan ini Agatha ya. Agatha, ya mungkin mereka saling mengenal satu sama lain. Sekitar 5 menit yang lalu saya simak channel ini, masih banyak videonya, tapi tiba-tiba langsung sisa 2 ya, kelihatanlah paniknya teman-teman. Dan kalau kita cari channel Sang Debaters yang juga dilaporkan, itu sudah hilang dari YouTube, nggak bisa lagi kita temukan. Entah dihapus atau gimana, saya nggak paham ya. Yang jelas channel Sang Debaters ini yang sangat vokal sekali ya, mengumpulkan donasi untuk Rudy Simamora, itu sudah hilang channelnya. Jadi logika aja lah, kalau memang mereka mengatakan kebenaran, ngapain mereka takut sampai kabur-kaburan begitu? Kan tinggal mereka buktikan aja bahwa ucapan mereka benar. Coba lihat YouTuber-YouTuber Islam, YouTuber Muslim yang dilaporkan seperti Uni Rifa, Bang Zuma, Nora Aritonang. Nggak ada yang menghilangkan channelnya, nggak ada yang menghapus jejaknya. Mereka tetap ada di YouTube. Mereka nggak takut, kenapa? Karena mereka nggak salah. Psikologi umum manusia itu akan merasa takut kalau dia paham bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ya sudahlah, kita tunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian ya. Ya mau gimana lagi-lagi kita harus menunggu kan ya. Nggak mungkin kita bergerak main hakim sendiri ya. Tetap kita mengedepankan hukum di negara kita, teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.